Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabi wa alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Kita sampai pada halaman 67, Al-Wahdatu Al-Ashirah, unit yang ke-10, Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Al-Imanu Bir-Rusuli, iman kepada para Rasul. Al-Kalimat Al-Jadidah, kosa kata baru. Mubashirun, pemberi kabar gembira. Munzirun, pemberi peringatan. Hujjatun, alasan atau bukti. Ta'yidun, penguatan. Wasso, yuwassi, memberi wasiat. Jaro yajri, hadasa, terjadi. Dohib, tertawa. Nikah, pernikahan. Zolamah, jam'u zolim, yaitu orang-orang zalim. Ijtihad, penindasan. Ishtaka yashtaki, mengaduh. Ayyada yu'ayidu, menguatkan. Mu'jizat syara'ahu yashra'uhu, ja'alahu syar'an, yaitu menjadikan syariat. Ma'na al-iman bir-rusul, iman kepada rasul, para rasul. Huwa tasdiqu bi'anna lillahi rusulan, yaitu mengakui bahwasanya Allah memang mempunyai rasul-rasul. Arsalahum lidda'wati khalqihi, yang Allah utus untuk berdakwah kepada makhluknya. Ilama yanfa'uhum, mengajak mereka kepada apa yang bermanfaat bagi mereka. Fi dunyahum wa akhirah, di dunia maupun di akhirat mereka. Wahum sadikuna fi jami' ma akhbaru bih, dan mereka jujur di dalam segala yang mereka kabarkan. Waqad addaw risalatahum wa nasahu umamahum, mereka telah menunaikan misi-misi mereka, dan umat juga telah disampaikan nasihat kepada mereka. Fama min khairin illa dallu umamahum alaih, tidaklah ada kebaikan kecuali pasti mereka sudah sampaikan kepada umat. Wama min syarrin illa hadzaru umamahum minhu, dan tidak ada satu keburukan kecuali pasti sudah diperingatkan umat darinya. Wa basyaru man ata'ahum bil jannah, mereka juga telah memberi kabar gembira. Orang yang taat kepada mereka akan dapat surga. Wa hadzaru man asahum wa khalafa amrahum bin nar, dan juga memberi peringatan orang yang durhaka dan menyelisih mereka, perkara mereka akan dapat neraka. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, rusulan mubashirina wa mundirin, para rasul itu pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul, agar tidak ada lagi bagi manusia alasan di hadapan Allah nanti setelah diturunkannya para rasul, setelah diutusnya para rasul. Wa yajibu alaina al-iman bi jami'il anbiya, kita wajib untuk beriman dengan seluruh nabi war rusul, dan juga para rasul. Al-madkurina fil Qur'an tafsilan, yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an secara rinci. Wa annahum laisu jami'al anbiya wal mursalin, dan yang disebutkan itu bukan seluruh nabi dan rasul. Adadur rusuli wa man yajibul iman bi tafsilan, jumlah para rasul dan siapa-siapa yang wajib kita imani secara rinci. Ada duhum kasir, jumlah mereka banyak. La ya'lamu illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Qala ta'ala, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Rasul-rasul itu ada yang kami kisahkan, ceritakan kepada engkau tentang mereka, dan ada yang tidak kami ceritakan kepada engkau. Wal anbiya'u wa rusulun madhkurun, dan para nabi dan rasul yang telah disebut tadi fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, khamsah wa isrun, ada 25. Hum, mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Yunus, Ismail, Ishaq, Ya'kub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyasa'a, Dzulkifl, Dawud, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, Muhammad salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in. Ulul azmi minar rusul, yang mempunyai azm dari kalangan rasul disebut dengan ulul azmi minar rusul. Hum, mereka adalah Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa.
Wa qad dzakarahum Allah fi surati Syura fi qawlihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam surat Syura dalam firman-Nya, syara'a lakum minad din. Allah telah mensyariatkan bagi kalian agama, ma wasa bihi Nuh, yang sama persis dengan yang diwasiatkan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaika, yang juga kami wahyukan kepada engkau, wa ma wasaina bihi Ibrahim, dan juga yang sudah kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa, Musa dan Isa juga. An aqimud din, apa itu? Yaitu kalian menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fihi, tidak bercerai-berai di dalamnya. Ar-rusul alaihi wassalatu wassalam bashar. Para rasul itu semuanya manusia. Ar-rusul alaihi wassalatu wassalam yajri alaihim ma yajri ala sa'iril bashar. Para rasul itu salawatullahi alaihi wassalam yajri, berlaku alaihim, atas mereka ma yajri, apa yang berlaku ala sa'iril bashar, terhadap semua manusia. Minan naum, berupa itu tidur, wal akal, makan, wal syurb, minum, wal julus, dan juga duduk, wal masyi, dan juga berjalan, wal dhahik, tertawa, wal marad, sakit, wairil munafir, yang tentunya tidak sakit yang membuat lari orang, wa nikahan nisa, dan juga menikahi perempuan, wa tamtaddu ilaihim aydil zalam, dan juga mereka bisa kena tangan-tangan orang zalim, wa yanaluhumul adza, dan juga bisa kena gangguan, wal ittihad, penindasan, wa qad yuqtalul anbiya, ya, bahkan kadang ada nabi yang dibunuh, kama dzakarallahu fi kitabi, sebagaimana Allah menyebutkan dalam kitabnya, wa yaqtulunal anbiya bighairil haq, mereka umat-umat terdahulu membunuh para nabi tanpa kebenaran. Wa qad kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yamradu, dan nabi sendiri, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pernah sakit, wa yata'allamu wa yastaqqa, dan merasa sakit dan juga mengadu, wa kana yusibuhul harru, beliau pernah kena panas, wal barat, juga kedinginan, wal ju' dan lapar, wal atas dan juga haus, wal ghadab dan juga marah, wa nahwu dzalika, dan yang semisalnya, mimma huwa min sifatil bashar al tabi'iyah, yang merupakan sifat manusia yang alami, wa hum ma'sumun, akan tapi mereka itu maksum, terjaga, terpelihara minal ma'asi, dari berbuat maksiat, wasifatis sayyi'ah al-munafirah, ataupun sifat-sifat buruk yang membuat lari orang. Ta'yidullah li rusulihi bil-mu'jizat, penguatan Allah kepada para rasulnya dengan mu'jizat. Ayyadallah rusulahu bil-mu'jizat, Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan rasul-rasulnya dengan mu'jizat. Allati tadullu ala sidqihim, yang tentunya menunjukkan atas kebenaran mereka. Mislu asa Musa, seperti tongkatnya Musa. Wa naqati Shalih, untanya Nabi Shalih. Wal Qur'an al-Karim, dan juga Al-Qur'an Karim. Bil idafah ila ahwalihimul aliyah, tambahan lagi juga dengan keadaan mereka yang sangat mulia. Wa akhlaqihim, dan akhlak mereka al-fadilah, yang sangat bagus, agung. Kasabri, seperti bersabar. Wal karami, dermawan. Was syaja'ah, keberanian. Wal adil, dan adil. Wal nusuh, dan ikhlas. Wal muru'ati tamati, dan juga sangat terhormat yang sempurna. Ila ghairi dzalika, dan yang lain-lain. Minal akhlaq al-azimah, yang merupakan akhlak yang sangat mulia. Adalah ala anna maja'u bihi haqqun, yang menunjukkan bahwasanya apa yang mereka bawa itu benar. Wasidakun, dan jujur. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wabillahi taufiq.